tips untuk yang apakah indikator kesuksesan ASEAN nantinya, Pak Wamen? Indikatornya sudah kita peroleh sekarang ini sebenarnya. Tidak mudah menciptakan suasana yang stabil, tidak mudah menciptakan suasana yang damai. Karena itu kita dengan tiga pilar yang sudah disepakati bersama, ada pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, kemajuan ekonomi, pilar sosial dan budaya, kita ingin masing-masing pilar itu memberikan atau bersinergi atau saling melengkapi untuk kemajuan bersama. Karena itu tidak ada yang lebih diutamakan ketika kita atau menekankan satu aspek saja dengan melupakan yang lain. Misalnya saja adalah aspek konektivitas. Aspek konektivitas itu penting karena itulah yang mendorong interaksi antar masyarakat. Seperti dimaklumi, kita itu atau kawasan ini justru pernah survive ya dari krisis itu ya itu karena kebersamaan. Tapi justru ada yang menarik, faktor yang utama yang membuat kita survive itu adalah UKM. Sektor ini. Iya, sektor ini yang menjadi salah satu penunjang kenapa kita survive sampai sekarang ini. Itu tidak hanya di Indonesia, juga di negara-negara ASEAN lainnya. Jadi kita ingin mendorong dua itu tadi. Pertama masalah konektivitas, ya. Yang kedua adalah bagaimana semakin memberdayakan dan memberikan peran yang besar kepada UKM untuk lebih memberikan kontribusinya untuk maju bersama itu tadi. Untuk yang UKM, apakah Indonesia sudah memberikan contoh istilahnya dengan negara-negara ASEAN yang lain, Pak? Ya, sebenarnya kalau mau dilihat, kalau mau diambil contoh, itu Jawa Tengah itu bagus. Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah itu bagus. Karena apa? Sentra-sentra ekonomi itu justru dikelola dengan baik sehingga UKM ini bisa memberikan kontribusinya. Yang lebih menarik lagi justru adalah ekonomi kreatif. Itu banyak sekali yang juga diberikan contoh atau model-model yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Tengah. Misalnya saja di Jogja, Battle of Surabaya itu salah satu, dan begitu banyak sekarang startup-startup ya, artinya yang itu justru dengan memanfaatkan teknologi informasi mereka berkembang sedemikian rupa dan itu akan memberikan kontribusi yang besar. Untuk memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi di ASEAN, apa yang harus dilakukan sekarang, Pak? Sekarang ini tentu saja kunci dari yang kita lakukan sekarang itu ada dua. Pertama adalah keterbukaan. Kita tidak bisa lagi eksklusif. Kita harus menjadi masyarakat terbuka. Masyarakat kita harus dididik bahwa kita tidak hanya hidup sendiri, tetapi kita adalah hidup bersama-sama. Nah, dengan keterbukaan itu, maka itu mendorong faktor kedua, apa itu adalah daya saing. Nah, apakah kita ingin menjadi pasar saja, atau justru kita yang mengelola pasar itu? Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi yang harus kita lakukan adalah mindset kita. Kita sudah harus terbuka, malah kalau boleh proaktif, kemudian mengeksplor atau menjajaki berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh 600 juta. Kita berbicara ketika ASEAN itu 600 juta. Itu adalah peluang, dan dengan kita membuka diri, justru kemudian kita mendapatkan peluang yang sangat besar. Pada saat yang sama, dengan kita meningkatkan daya saing, nah harapannya justru kita sangat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemajuan bersama itu tadi. Apakah ASEAN ini kan perlu terus mengantisipasi dan bekerjasama dalam menghadapi segala hal, termasuk keamanan, terus tantangan-tantangan seperti ini itu seperti apa sih ASEAN nanti ke depannya?
Tantangannya tetap ada, tentu adalah kita juga tidak bisa menafikan bahwa kawasan kita ini juga masih ada, setidaknya ada yang tantangan keamanan yang sifatnya potensial, misalnya Laut Cina Selatan, karena di sana masih terdapat saling klaim. Saling klaim, sementara Laut Cina Selatan itu adalah kawasan yang sangat strategis bagi lalu lalang atau transportasi baik orang maupun barang. Nah, karena itu tantangan pertama, bagaimana kemudian ASEAN bersama-sama negara yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dampak dari kemajuan adalah tentu yang kita sebut transnational crime, jadi kejahatan transnasional, lintas negara. Nah, itu kan macam-macam, dari yang narkoba, terorisme, terus kemudian berbagai kegiatan atau kejahatan lintas negara lainnya. Itu adalah tantangan-tantangan. Di samping tentu saja adalah upaya kita untuk mengurangi gap antara satu negara dengan negara yang lain, terutama di bidang kemajuan ekonomi.